Assalamualaikum, halo sahabat kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Nah, kali ini kakak akan membuat kipas dari kertas origami. Untuk pembuatannya, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Siapkan kertas origaminya dulu. Kakak menggunakan ukuran 20x20 cm. Yang warna kuning, kita akan membuat persegi panjang dengan lebar 3 cm. Kemudian kita tempel di kertas yang warna merah. Untuk yang warna hijau, kita juga membuat persegi panjang dengan lebar yang sama, 3 cm. Setelah itu, kita lipat. Perhatikan cara melipatnya ya, agar nanti ukurannya sama. Oh ya teman-teman, sebelum kita mengelem dan menyatukan bagian kipas, jangan lupa kita kasih tali dulu. Ini tadi kakak lupa, belum menali tapi sudah mengelem. Kedua bagian kipas ini kita tali, kemudian kita satukan bagian kipas agar membentuk lingkaran. Untuk pegangannya, kakak menggunakan stick es krim. Yang kakak lem menggunakan lem tembak karena biar tambah rekat dan tidak mudah lepas. Dan seperti inilah jadinya. Ini tadi tujuan yang warna kuning dan warna hijau itu hanya untuk aksen saja biar kelihatan cantik. Dan kalian juga bisa membuatnya atau berkreasi sesuai keinginan kalian sendiri ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu dukung channel kami ya. Subscribe bagi yang belum, like dan komen, share agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan inspirasi kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.